Lah ni, PAS yang dulu kata UMNO ini kafir. Kerana UMNO ni kerjasama dengan orang kafir. Oleh itu UMNO ini jadi kafir. Hari ni, ni apa nama, Abdul Hadi kata, eh dia tak pernah kata UMNO ini kafir. Seluruh negara tahu dia tuduh UMNO ini kafir. Hari ini dia kata dia tak pernah tuduh UMNO ini kafir. Dia keluarkan satu amanat. Kononnya dia menentang UMNO bukan kerana nama dia UMNO. Dia menentang BN bukan kerana nama dia BN. Dia menentang UMNO kerana mengekalkan sistem pentadbiran kafir. Oh, itu amanat Hadi. Tetapi bukan itu saja. Dia mendesak supaya menentang kerajaan. Dia berkata kalau mati semasa menentang kerajaan, awak mati syahid. Dengan itu, pengikut Ibrahim Libya pun tembak mati 4 orang anggota polis. Kerana pada pengikut Ibrahim Libya ini, anggota polis itu adalah kafir. Sebab itu polis balai dan 14 orang daripada mereka termasuk Ibrahim Libya mati. Inilah amanat Datuk, apa nama, amanat Haji Hadi. Tuan-tuan dan puan-puan kalau tanya hari ini, eh betulkah Tuan Guru Haji Hadi keluar amanat ini? Dah, bohong. Eh tapi ni nampak, oh itu bohong. Itu orang yang tak pernah cakap betul. Orang yang tak pernah cakap betul ni, di kalangan orang Islam, kita kata orang ini apabila dia bercakap, dia bohong. Apabila dia